Nama saya adalah Puan Noriana binti Muhammad Nur. Saya mengajar di SMKA Sheikh Abdul Malik di Kuala Terengganu ya. Saran saya adalah pelajar tingkatan 5 yang sekarang ini akan menghadapi peperiksaan trial diorang. Penekanan adalah mengenai topik 4 bahagian berkenaan dengan pembiakan ataupun reproduction. Assalamualaikum. So hari ini kita teruskan lagi dengan subjek yang seterusnya daripada minggu lepas. So hari ini kita akan buat satu aktiviti di mana cikgu akan cuba mengimbas kembali detik-detik kita panggil kenangan dalam perjalanan hidup awak. Okey, kita akan lihat satu klip. Apakah yang sebenarnya pandangan awak terhadap lagu ini atau kita panggil selamat-selamat ucapan-ucapan semua tu? Apa jawapannya? Pasal bermula kehidupan di dunia, cikgu. Pasal bermulanya kehidupan kita di dunia. Sebab itu lagu ini menunjukkan mengingat kembali. Okay? First time ataupun pertama kalinya kita lahir ke dunia. Lagi apa lagi yang boleh kita kata? Yeah. Pasal hari lahir kita, cikgu. Hari lahir anda semua. Hari lahir masa hari lahir cikgu lah. Yeah? Apa lagi yang boleh kita kata? Yeah. Pasal hari bersejarah dalam hidup kita, cikgu. Hari yang paling bersejarah. Tak ada yang paling bersejarah selain daripada kelahiran kita sendiri. Tahukah kamu bagaimana proses kejadian kelahiran ini? Sebelum kita panggil happy birthday atau selamat hari lahir itu berlaku. Sebelum tu cikgu nak awak peringatkan kembali istilah-istilah yang telah kamu pelajari daripada setiap persekolahan kamu sama ada dalam subjek sains ataupun dalam biologi sendiri. Contohnya yang kamu nak tengok depan ni. Pernah dengar persenyawaan, ovum, sperma, zygote, diploid, morula, blastula, embrio, penempelan endometrium, placenta, fetus, bayi? Mungkin ada certain istilah yang kamu baru dengar. Kita minta wakil ataupun Muhaimin. Ya, boleh bagi tahu cikgu apa yang pernah kamu dengar tak istilah ini? Pernah cikgu. Semasa di tingkatan 3. Tapi ada beberapa istilah yang didengari pada hari ini seperti blastula, morula, penempelan dan endometrium, cikgu. Ya, betul. So ini adalah yang akan kita pergi lebih dalam lagi. Okey, lebih daripada tingkatan 3. Seterusnya kita akan pergi lihat apakah topik yang akan kita pelajari hari ini, iaitu subtopik 4.3 ya, reproduksi ataupun reproduction ataupun pembiakan. Kenapa perlu kita membiak dalam hidup kita ni? Perlu ada waris. Ya. Yeah. Untuk kelangsungan hidup, cikgu. Untuk kelangsungan hidup, ya. Lagi? Untuk zuriat kita, cikgu. Zuriat, anak, waris. Itu semua adalah yang kita namakan sebagai waris kita atau kita panggil keturunan kita. Tetapi bagaimanakah zuriat ini dihasilkan? Dari sperma dan ovum, cikgu. Sperma dan ovum. Betul, ya. Ini adalah hasil daripada awak telah belajar daripada subjek yang lepas, iaitu sains. Semua orang dah tahu masa tingkatan 3 ya. Semua yang bermula daripada gamet, iaitu sperm dan ovum. Pernah tak awak nampak sperma? Pernah awak nampak ovum? Sukar untuk kita ambil sebagai contoh pada hari ini. Tapi kita ambil contoh satu benda yang mawujud depan kita. Di atas meja awak ada telur katak dan berudu. Berudu yang awak nampak tu boleh sentuh ya, boleh tengok. Berudu itu ada beberapa fasa, ada yang peringkat berudu, anak berudu dan ada yang telah melakukan pembahagian ataupun differentiation yang menghasilkan tangan ya. Boleh nampak ya? Boleh nampak, tengok. Okey, pegang. Okey, ada yang betul-betul anak berudu. Itu adalah hasil persenyawaan di antara anak berudu atau kita panggil sperma berudu itu ataupun sperma katak jantan dengan telur katak betina. Ini dia ni contohnya lah. Sekarang benda yang kita nampak depan mata yang kita namakan sebagai sel pembiakan. So hasil daripada persenyawaan ini, okey, ia berlakulah kita panggil penghasilan zygote. Ini adalah sperma ya, di mana berlakunya
persenyawaan. Ya, di mana dalam dalam sperma ini mengandungi nukleus daripada ayah, okey, dan juga telur daripada ibu. Dalam telur ini mengandungi nukleus daripada ibu. So berlakunya percantuman dua nukleus dan akhirnya proses ini dikenali sebagai persenyawaan. Apakah itu persenyawaan? Proses persenyawaan adalah proses pencantuman antara nukleus ovum ibu dan nukleus sperma ayah membentuk zigot, cikgu. Sangat lengkap. Bagus ya. Masih ingat lagi, dia menghasilkan individu yang baru atau kita panggil struktur yang baru. Di mana ia adalah berbeza daripada sel pembiakan itu. Ya, sebab apa? Apabila haploid-haploid bergabung menjadi diploid. Itulah dinamakan sebagai zygote. So daripada sini kita boleh katakan, okay, apabila berlakunya persenyawaan. Di mana persenyawaan itu berlaku sebenarnya? Di tube? Di tube fallopian, okay? Di mana pada berlakunya zygote ini dia akan bergerak, okay, ke tube fallopian memasuki rahim. Ketika di fallopian tube, zygote mengalami satu siri pembahagian sel. Bila dia mula membahagi daripada satu sel, dua sel, tiga sel, empat sel, kita akan nama dia bahagian-bahagian stages ni nama lain pula. Bukan lagi zygote. Daripada sel tunggal, iaitu pencantuman daripada nukleus jantan ataupun nukleus ovum dan nukleus sperma, okay, dia akan membahagi menghasilkan dua sel. Lepas dua sel, berapa sel pula? Empat sel. Dia akan duplicate hingga melebihi daripada 100 sel. Apabila 100 sel, kita tak panggil dia lagi zygote. Kita panggil dia? Morula. Dan akhir sekali, dia akan berkembang. Okay, kamu boleh lihat pada buku teks, awak pada muka surat 196. Okay, di mana kamu boleh nampak fasa pergerakan dia ya. Apabila dia membentuk morula, okay, jisim morula ini adalah di mana dia membentuk jisim, ada rongga di dalam bentuk bulatan ini ya. So apabila dia bentuk rongga ini dinamakan sebagai blastocyst atau blastocysta. Okay, lapisan luar daripada morula itu juga dinamakan sebagai tropoplast. Okay, apabila dia ada peringkat morula ini, dia mula sudah masuk ke dalam uterus. Proses seterusnya berlaku adalah implantasi. Inilah contoh-contohnya daripada dua sel menjadi empat sel dan lebih daripada empat sel. Okay, dia akan ganda. Okay, 16. 16 dan 16 lagi. Jadi berapa? 90 lebih. Jadi sampailah ke over hundreds. Ini contoh lagi gambar. Ya, ini kita tak nampak dengan mata kasar kita. Ini diambil dalam elektron, mikroskop elektron. So inilah blastocyst, di mana blastocyst ini sudah sampai ke dalam uterus. Okay, di mana morula awak nampak ni, kadang morula ni ada bentuk cavity. Cavity ini adalah ruang kosong dalam dia, di mana ruang kosong di tepinya ada sedikit jirim. Jirim tumpat. Okay, namanya adalah inner cell mass. Pastikan awak boleh membezakan di antara inner cell mass dengan bahagian tropoplast tadi. Sebab inner cell mass lah yang akan jadi janin atau kita panggil the embryo itu. Bila dah masuk bahagian kita namakan proses penempelan ataupun implantation, yang ini akan menjadi placenta. Tropoplast berkembang menjadi placenta, di mana fungsi placenta adalah tapak pertukaran nutrien dan bahan buangan. Remember, bila ada sesuatu benda hidup itu sentiasa ada masuk dan keluar. Masuk adalah barang keperluan, keluar adalah bahan buangan. Okey, kita lihat video ini. As the cells divide, the embryo continues its journey along the fallopian tube. About 1 week after conception, it reaches the uterus, which is prepared to receive it with the network of blood vessels and glands. By this time, the embryo has become a fluid-filled sphere of nearly 100 cells. Some of the cells become finger-like projections that anchor the embryo to the uterus to draw nourishment and oxygen and to rid the embryo of wastes. The anchoring cells secrete a hormone that will prevent the disintegration of the lining. There will be no menstrual period. 3 weeks after fertilization, though still smaller than a grain of rice, the embryo has a primitive heart. Through the following weeks, its tissues and organs will develop. In 4 weeks, it looks like this. 5 weeks, about the size of a pea. 6 weeks. 7 weeks.
At 2 months, it is called a fetus and is obviously human, though only the size of a gumdrop. When the embryo attaches to the uterus, a complex structure of vessels and cells forms, which is called the placenta. A network of the embryo's blood vessels closely intermingles next to the mother's blood supply. While their blood doesn't actually mix, materials such as oxygen, nutrients, and waste products can pass between mother and child. If their blood were to mix, the embryo would be rejected as the foreign organism that in fact it is. Don't forget, it shares only half of its genetic constitution with its mother. From the placenta emerges the umbilical cord, which leads to the abdomen of the fetus. When the cord is removed at birth, the belly button is created. During pregnancy, the placenta and umbilical cord serve as pathways for everything the fetus needs to grow. By the 3rd month, all the organs of the fetus are essentially in place, and it enters a period of intense growth. During the 4th month, the fetus doubles in size. Its muscles twitch. By the 5th month, it is nearly 21 centimeters long, about 9 inches. It kicks occasionally. Its heart beats about 140 times per minute, twice the speed of an adult. Itulah bagaimana proses penempelan dan akhirnya membentuk embryo dan juga akhir sekali fetus. Okay, embryo ni akan dipelihara dengan mendapat nutrients langsung daripada endometrium, iaitu daripada uterus. Yeah? Dan akhir sekali placenta ni akan mengambil alih untuk memberi nutrients kepada fetus ini sehinggalah hari kelahirannya. Apabila di saat terjadi implantasi ataupun penempelan, ibu-ibulah nak tahu dia mengandung tidak, kita akan detect yang dinamakan sebagai HCG-nya. HCG ni adalah namanya adalah Human Chorionic Gonadotropin. Remember back, siapa hasilkan gonadotropin? Pituitary, ya? Yeah? Gonadotropin, remember? Okay, hormon ini berfungsi merangsang corpus luteum. Adanya corpus luteum akan ada hormon ini. Apa nama hormon itu? Estrogen dan progesterone. Kedua-dua hormon ini akan menyebabkan dinding terus menebal. Kenapa perlu tebal? Ada apa dalam? Nutrients. Semakin tebal, semakin banyak darah. Apa darah bawa? Semua bahan larut. Termasuk oksigen. Dapat ya? Pada awal kehamilan, kadar HCG ini sangat tinggilah sehingga setengahnya ada terdapat dalam urine. Sebab itulah untuk ujian kehamilan, urine diguna juga. Okay? Untuk detect HCG. Ya? Sangat penting. Because ia adalah hasil daripada corpus luteum, daripada hormon gonadotropin, hasil daripada estrogen, progesterone. Semuanya terlibat proses penghasilan janin ini. Cara gambarannya bagaimana proses keluarnya saja ovum daripada ovari, proses namanya ovulation. Kemudian bertemunya proses fertilization ataupun persenyawaan. Dan seterusnya berlakunya perubahan daripada zygote kepada embryo, proses berlaku dalam kita panggil endometrium ataupun uterus, penempelan ya. Copulation. Ejakulat berapa juta? Sperma 400 juta. Sangat banyak. Tetapi siapakah juara? Satu saja juaranya. Lepas 30, 100 complete the journey. 100 saja ya, daripada berjuta-juta tu ya. Berlakunya ovulation, iaitu ovum keluar daripada tu ada dalam fallopian tube. Berlakunya fertilization ya. Hanya satu daripada 400 juta itu. Okay, more of the cell division akan take place bila dia travel daripada fallopian tube ini ya. Okay, about 4 days selepas fertilization, embryo ni akan bentuk berbola yang kita namakan sebagai morula itu ya. Okay, kenapa fertilization boleh berlaku dalam fallopian tube tapi tidak berlaku dalam uterus? Bila semakin sempit saluran itu, semakin tinggi percentage ataupun kita panggil peratus jumpa ataupun berlakunya persenyawaan ya. Kalau sebab apa? Sperma itu adalah sekecil-kecil sel. Okey, dan seterusnya berlakunya implantation. Bila implantation inilah, okey, kita boleh nampak proses yang berlaku. Tropoplast, remember, bahagian kulit luar dia tu, dalamnya inner cell mass atau kita juga namakan dia sebagai
prosesnya adalah blastosis. Okey, berlaku penempelan iaitu dalam 7 hari ya. Seterusnya pada hari yang ke-9 dia mula membentuk dia punya vessel-vessel ataupun salurannya sendiri untuk membentuk placenta. Ya. Ini gambaran lebih dekat lagi bagaimana siapa yang akan menjadi kita panggil placenta, siapa yang akan jadi embryonic water tu atau kita panggil air ketuban tu. Ilmu dalam ni belaka ya. Okey, dan akhir sekali pembentukan embryo. Kenapa? Strukturnya ya. Ini adalah proses yang berlaku step by step. Alah seanjung awak tu muka surat 120. Di mana objektif pengajaran kita adalah kita kena pandai boleh menghurai proses-proses yang berlaku sehinggalah kelahiran nanti. So pembentukan kantung telur kuning atau kita panggil kantung telur kuning, inilah telur dia. Amnion adalah cecair yang ada dalam dia. Karyon adalah lapisannya. Alam cah adalah lapisan yang paling luar dia. Strukturnya kalau kita lihat lapisan placentanya, dia ada sedikit perbezaan. Apa fungsi placenta dahulu? Placenta akan membentuk penghalang yang terpilih antara darah ibu dan darah anak. Kenapa ya? Dan membenarkan pertukaran bahan antara janin dan ibu. Kenapa? Sebab berapa tekanan darah ibu? 120/80. Sangat tinggi. Kalau berbanding dengan fetus ini, selnya sangat nipis. So tekanannya sangat rendah. Apabila tekanan darah ibu yang tinggi masuk direct terus ke dalam anak, anak boleh burst atau kita panggil embrio boleh pecah. Ya, sebab itulah placenta sebagai penghalang dia. Janin dihubungkan oleh uri oleh tali pusat mengandungi 2 arteri pusat dan 1 vena tali pusat. Cawangan tali pusat ke dalam vili tromboplastik sekitar ruang dipenuhi dengan darah ibu dan membolehkan lampiran embrio pada dinding rahim. Berlakunya kita panggil cushion lah antara embrio dan juga ibu tu, ya. Nutrien diangkut ke dalam janin, berlakunya membantu membuang sisa perkumuhan, hormon dan antibody. Remember back, sistem pertahanan yang keberapa? Kedua. Janin dalam perut ibu ataupun yang menyusu. Pertahanan kedua ya. Bertindak sebagai kelenjar endokrin. Pada bulan yang kedua ketiga, dia mengambil fungsi corpus luteum. Apa fungsi corpus luteum? Menghasilkan progesterone. Penting tak progesterone? Kenapa? Progesterone mengelakkan berlakunya luruhnya endometrium. Jika tidak ada progesterone, berlakunya keguguran. Apa fungsi placenta? Darah ibu dan darah anak tidak bercampur. Mengelakkan daripada bahaya apabila ibunya mengambil satu dadah ataupun ubat, so tidak direct kepada anak. Saluran janin tidak akan pecah akibat tekanan tinggi darah ibu dan juga mengelakkan aglutinasi darah jika janin daripada darah yang berbeza daripada ibu. Proses yang berlaku adalah aglutinasi atau kita panggil penggumpalan. Okey, ini dah hormon-hormon yang terlibat dalam proses kelahiran iaitu estrogen, oksitosin dan prostaglandins. Bagaimana proses kelahiran ini berlaku? Fasa yang pertama, apabila pembukaan pada bahagian cervix, delivery of the infant, impulsion, penolakan dan akhir sekali penurunan dengan placenta akan keluar. Uri lah kita panggil. Apa yang berlaku sebenarnya? Dia ada satu tahap pertama, tahap kedua dan tahap ketiga. Ada beberapa hormon yang perlu kita tahu iaitu hormon relaxin, estrogen, prostaglandin, oksitosin. Hormon ini penting supaya melembutkan dinding cervix supaya baby ataupun fetus boleh lancar kelahiran dia. Estrogen penting, apabila estrogen ada dia boleh menurunkan hormon progesteron. Bila hormon progesteron tak ada, dinding endometrium akan luruh. Bila luruh berlakulah kelahiran ya. Dan satu lagi hormon prostaglandin dihasilkan oleh embryonic kantung itu sendiri ya, berfungsi meningkatkan kontraksi, pengecutan otot supaya mempercepatkan kelahiran ya. Dan hormon yang paling penting, pengecutan dinding. Satu lagi untuk pengeluaran susu, hormon prolaktin. Boleh ya, setakat ini. So kita dah habis sampai ke kelahiran. Kita tahu bahawa benda yang kita tak nampak sukar untuk kita kuasai. Dan apabila penekanan berkenaan dengan teknik SKPN ini, mereka didedahkan dengan teknik pengajaran berkolaborasi ataupun teknik jigsaw kita panggil, di mana pembentukan kumpulan pakar dan mereka sendiri menjadi pembimbing ataupun guru muda. Terusnya kita masuk kepada sesi pembincangan lah. Okay. Kalau kamu lihat di atas meja masing-masing terdapat sampul surat. Okay, ketua boleh ambil. Okay, boleh buka sampul surat masing-masing.
kamu mempunyai 5 orang ahli dalam setiap kumpulan. So, seorang setiap ahli ambil topik yang pakar untuk kumpulan kamu, ya. Okey. Semua dah dapat setiap slide masing-masing, dia slide yang sama. Sebab kamu daripada kumpulan pertama akan dapat slide yang sama atau laminate yang sama. Kedua pun akan dapat laminate yang sama. Ketiga yang sama, empat sama, lima pun sama. Okey, masa akan diberi 5 minit untuk kamu bincang berkenaan dengan step yang apa yang ada dalam kamu punya gambar itu. Okey. Setiap kita panggil kumpulan yang pertama adalah pakar dalam kumpulan yang kita panggil dalam perbincangan labeling gamet sperma, ovum dan proses persenyawaan. So, kumpulan ini akan mahir pada topik masing-masing. Kumpulan kedua, okey, akan mempunyai slide berkait rapat dengan penghasilan zigot dan berulang. Okey. Yang ketiga, kumpulan ketiga atau kepakar ketiga adalah penghasilan blastula dan embrio. Kumpulan keempat, okey, penempelan di endometrium, pembentukan placenta dan akhir sekali di kumpulan kelima adalah proses kelahiran. 5 kumpulan mempunyai slide yang berbeza, tetapi dalam kumpulan mempunyai slide yang sama. Okey. Teknik yang kita gunakan bila berlakunya perpisahan atau kita panggil pemecahan di antara kumpulan, kumpulan satu akan bergerak kepada kumpulan yang lain dan begitu juga yang lain, di mana kamu akan membentuk kumpulan pakar. Ya? Contohnya kalau kumpulan satu adalah warna merah, ni kuning, biru, hijau dan juga warna oranye. So bila selepas 5 minit, kamu dapat penerangan apa dan yang kamu boleh bincang dalam grup yang asal, kamu akan bentuk kumpulan baru di mana dia adalah gabungan bagi kelima-lima ahli yang berbeza. Di mana kamu akan bincang bermula dengan slide pertama, kumpulan pertama bincang slide dia yang lain dengar. Dan seterusnya sampai ke slide yang ke ataupun laminate yang ke 5. Okey, teknik ini dipanggil sebagai teknik jigsaw. Okey, pernah main jigsaw? Cantum-cantum gambar. Ha, inilah dia cantuman daripada kumpulan 1, 2, 3, 4, 5. Bila kita bubar, okey, bentuk kumpulan baru, itulah jigsaw yang kita panggil lengkap. Ha, dia merangkumi apa yang kita ajar ataupun cikgu ajar hari ini. Ya, okay. Sekarang kita bertukar tempat di mana setiap kumpulan akan bergerak kepada nombor kumpulan masing-masing. Okey, kumpulan 1 akan bergerak kepada mesej meja yang sama, tapi kumpulan 2 akan bergerak ke meja yang kedua. Bergerak sekarang. Okey, kenapa kita perlu buat begini? Sebab kita mengamalkan sistem kolaborasi. Okey, untuk pembentukan guru muda ataupun perbincangan kumpulan. Di mana kalau ikut kajian, perbincangan menghasilkan input yang lebih tinggi apabila ada hands on dan mind on. Ya? Boleh mulakan perbincangan? Alhamdulillah, kita dah habis sesi perbincangan dalam kumpulan jigsaw atau kumpulan pakar kita, di mana kamu telah berkolaborasi, ya, di antara grouping yang berlainan, di mana punya slide yang berbeza, bertukar maklumat, ya. So, teknik yang kita sebenarnya membimbing awak menjadi guru muda. So, you are teachers actually, teaching your friends. So, hopefully, kamu gunakan teknik ini dalam setiap situasi masa kamu belajar. Tak semestinya bio, skor subjek lain pun boleh juga, ya. Dan seterusnya, dalam kumpulan masing-masing, apa yang telah awak belajar, cikgu nak awak labelkan stages yang ada dalam proses persenyawaan ini sehinggalah penempelan. Boleh tulis jawapan dia bagi kotak 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, boleh bincang dalam kumpulan sebab semua data daripada persenyawaan sehingga kelahiran kamu sudah dibincangkan bersama dengan rakan-rakan yang lain, kan? Okey. Apakah stage yang pertama itu? Boleh bincang dalam masa 1 minit dari sekarang. Okey, tuliskan jawapannya. Apakah ini? Selepas apa ovulasi berlaku, apakah proses ini? Okey, menampak prosesnya apakah ini? Dan ini apa namanya?
stage ini dinamakan apa? Pengenal pastian stage ataupun peringkat adalah penting supaya awak mengenal pasti nama-namanya agak berbeza, ya. Okey, masa dah tamat. Kamu boleh comparekan sekarang. Kita boleh nampak. Okey, tandakan jawapan kamu. Okey, stage-nya adalah fertilize station. Okey, ini adalah pembentukan embrio selepas pembentukan zygote tadi, di mana dia sudah membentuk. Okey, sel-sel yang stage yang berbeza. Dan apabila dia bentuk 100 cell adalah morula. Bila lebih daripada 100 cell, blastocyst ataupun blastula. Okey, samakah jawapan kita? Alhamdulillah. Okey. So, seterusnya akan datang kita akan belajar berkenaan dengan pengumpulan maklumat, iaitu kembar siras, kembar tak siras dan juga kembar siam. Pernah dengar? Ya. Pernah lihat ada sekolah ni ada kembar tak? Ya. Ada. So, kita akan lihat bagaimana kejadian kembar ni. Kamu ada kembar tak sini tak? Ada? Ya. So, kita special satu saja. Tapi ada lagi lebih special. Kembar. Okey, dan seterusnya kita akan pergi kepada teknik mengatasi kemandulan, isu moral dan penyakit STD. Sexual transmitted disease. Kita akan, sebab itu ada kita panggil pengetahuan, semua orang kena tahu. Okey. Ini apa dia? Gambar apa? Kembar seiras. Ini? Yang ni, ketara sangat, ya. Yang ni? Nampak? Ini kembar siam. Bagaimana kembar siam ini berlaku? Kalau kamu nampak, ya, mukanya sama. Tapi apa yang menyebabkan dia tidak terpisah? Kita akan lihat nanti. Okey, ada lagi soalan? Ada soalan lagi? Tak ada? Faham semua? Okey. Hari ini cikgu ada surprise sikit untuk awak. Okey, kita akan habis sesi kita dengan birthday boys. Ada birthday boy hari ini? Abang Long. Okey, habis kita. Dan kami memang mengamalkan corak kolaborasi dalam pengajaran oleh guru-guru di sekolah SMK Syed Abdul Malik. Okey, dan harap teknik ini dapat digunapakai oleh guru-guru yang lain yang bermasalah dalam penekanan penguasaan pelajar-pelajar dalam mata pelajaran biologi.